Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat datang di kelas anti bucin. Hah? Ya udah, jadi Tommy mau pilih yang banyak cuy. Ya udah lah, boy. Lu itu disetir sama Julia. Bucin! Kiki, my baby. Emang tokonya gak buka besok? Kalau besok tasnya sold out gimana? Mau beli di Blok M. Ew. Bucin banget, Vi. Itu bucin. Kamu lagi ngapain? Baca grup WhatsApp anak-anak nih. Lagi bahas kalian yang Tommy. Lo bucin, Jo. Jadi kita semua setuju kan? Kita bakal ambil kelas supaya kita gak bucin lagi. Tapi tunggu, emang lo bakal ikut? Lo kan jomblo. Pertemuan pertama kita akan belajar tentang kesabaran. Kesabaran merupakan kunci dari hubungan yang baik. Gue tahu, kita harus telepon pasangan kita. Siapa mau telepon duluan? Hombi Palayung Gambreng. Beberapa dari kalian itu sudah mencapai bucin tahap akut. Let's go! Mas, bisa muter dulu aja ya? Udah pada ngantri di belakang soalnya ya. Udah mas, urusin kerjaan mas aja. Iya, ya ini kerjaan saya. Silent please. Pokoknya lo pilih olahraga yang bikin gue tenang. Tapi kan yoga emang olahraga yang bikin tenang. Tapi gue gak tenang. Pokoknya lo salah. Kamu jadi ke bengkel? Apa sama cewek-cewek bugil? Ini tete semua kemana-mana. Ini bugil. Ketika seorang ahli cinta itu punya pacar gak? Kenapa nanya? Tertarik? Andovi tuh bucin, gue enggak. Lo itu takut lepas dari cinta. What the... Lihat aja, kelas anti bucin ini menghancurkan pertemanan kita. Bukan Andovi, bucin ngancurin kita. Kecocokan, siu. Saya ini naga, mantan istri saya ayam, makanya dia jadi mantan istri saya.